Posyandu Pelampoyan 12 RW 12 Desa Cigugur Girang mewakili Kecamatan Parongpong ikuti ajang lomba Posyandu tingkat Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 bertempat di kantor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Bandung Barat. Kedatangan tim penilai dari BKKBN, DPMD, dan lintas dinas wilayah Kabupaten Bandung Barat disambut baik Kepala Desa Cigugur Girang beserta jajaran, Sekcam Parongpong, unsur Porkopimcam Kecamatan Parongpong, para kepala desa, juga kader PKK dan Posyandu. Selain kunjungan dalam rangka penilaian, tim juga sekaligus memberikan evaluasi kepada kader Posyandu dalam hal penataan dan pembenahan sistem yang ada dalam setiap Posyandu, agar pelayanan lebih baik dan maksimal, karena pada dasarnya Posyandu merupakan ujung tombak penggerakan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Rangkaian acara kegiatan tersebut diisi dengan berbagai penampilan kreasi seni, sambutan-sambutan, dan paparan penilaian lomba Posyandu tingkat Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Parongpong. Dikatakan Kepala Desa Cigugur Girang, Priyana, sebagai perwakilan Kecamatan Parongpong dari Pelampoyan 12 RW 12, karena memang salah satu posyandu terbaik untuk diikutsertakan Lomba Posyandu Tingkat KBB 2023. Bagaimana Desa Cigugur Girang sebagai wakil dari Kecamatan Parongpong, di sini di Pelampoyan 12, Kampung Sukamus RW 12, posyandu yang mewakili perlombaan ini kenapa sih terus di kewilayahan kesehatan wilayah lingkungan kebersihan terus inovasi-inovasi yang ada di wilayah apa saja juga mungkin terkait dengan kelengkapan di posyandunya sendiri dari berbagai aspek penilaian tempat penilaian lokasi dan wilayah di lingkungan. Pelampoyan 12 sebagai posyandu terbaik menghadirkan beberapa inovasi seperti pengelolaan bank sampah dan daur ulang sampah, juga produksi hasil wilayahnya dan diharapkan dengan adanya perlombaan ini, Pelampoyan 12 bisa mewakili Bandung Barat ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Mungkin ya lebih ke inovasi ya, di Pelampoyan 12 itu ada bank sampah yang sudah berjalan beberapa tahun, ada produksi ciri khas wilayahnya, ada jeruk lemon, terus hasil-hasil produksi dari sampah-sampah bekas yang bisa didaur ulang dan diolah oleh kelompok-kelompok. Lebih harapan lebih besar ya, semoga bisa mewakili Bandung Barat untuk maju ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Dari Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Ica, Warta Jawa Barat, mengabarkan.